بسم الله الرحمن الرحيم. Allah Ta'ala perintahkan dia turun ke dunia. Ada asbab berlakunya pada ketika itu. Dikatakan makan satu buah. Yang mana buah itu dia makan, jadi Allah Ta'ala layak dia. Jadi dia makan juga buah. Maka Allah Ta'ala perintahkan dia turun ke dunia. Duduk dalam syurga senasnya, Allah Ta'ala perintahkan dia. Saya nak perangkat situ yang pertama sekali. Manusia ini tempat asal ini. Nabi Adam alaihissalam juga. Bukan dunia. Asal. Manusia ini juga dalam sana. Nabi Adam alaihissalam. Tapi Nabi Adam lah pada ketika itu. Dengan istrinya yang pada ketika itu duduk dalam syurga. Dia duduk dalam syurga. Buat kesalahan. Dan kenapa? Tiba-tiba Allah tak ada. Rendahkan mata hati. Naik. Maksudnya bumi itu gerak. Mata hari itu gerak. Tapi dia bahasa itu sebagai tali naik. Mata hari ini naik. Maka keluar cahaya. Bila keluar cahaya itu apa? Kerana tanda dirasa syukur kepada Allah tak ada. Maka dia semayang dua perak pada kita. Dan semayang dua perak itu dah yang kita buat sampai kali ini. Yang kita namakan dia sebagai semayang buku. Semayang buku. Jangan boleh nanti-nanti apa itu, Pak. Mengenang itu. Adam alaihissalam ini yang kamu sebagai yang menaikkan tak berurakan cukup. Bila dia nampak cahaya maka lagi, tegak, dia itu semayang. Hanya dia tak tegak lagi, tak cukup. Tak cukup. Waktu Zuhur ni, siapa orang semayang tak sekali? Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam yang mana pada ketika itu dia nak menyembelih anak dia. Nabi Allah Ismail alaihissalam. Maknanya, tapi Allah Ibrahim alaihissalam ni, Allah Ta'ala perintah dia ini semuanya korbankan untuk dia. Dan itu semuanya alaihissalam. Kemudian Allah Ta'ala nanti dan dia mungkin dibaca. Kerana dia nanti rasa syukur kepada Allah Ta'ala, diganti kali yang dibaca, maka dia semuanya parah. Itu sejarah ini. Sejarah. Bagaimana solat orang yang solat Zuhur itu kan? Nabi Yunus. Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus ni sejarah dia. Dia telah ditelan oleh ikan. Kerana itu soal yang telah kami. Ia telah berhubungkan. Dan ikan itu, Allah Ta'ala perintah ini, muka keluarkan balik Nabi Yudhi pada waktu asal. Itu maya saya. Bila keluar daripada ikan itu, Nabi Yudhi dalam keadaan kesedukan. Ada orang menggambarkan bahawa seperti mungu baru menetapkan sedih itu kesejukan. Dan bila dia kesejukan, lepas dia keluar daripada kurusan 40 hari dia melakukan rasa dia suku pada semayang 40 hari dia keluar daripada kegelapan. Nabi Adam keluar daripada kegelapan. Nabi Allah Ibrahim keluar daripada kesulitan. Tengok Nabi Isa dia nak dibakar
oleh pokok dia manusia dengar. Tak apa-apa dengar. Tapi dia tak apa-apa dengan hati ni. Allah tak ada pihak hati ni jadi sejuk. Hati ni jadi sejuk. Sifat dia panas. Tetapi Allah tak ada pihak hati ni jadi sejuk. Hati ni jadi sejuk. Jadi Nabi Isa tak asyik. Tak panas dua daripada kesulitan maka dia solatkan tiga rakaat sembahyang maghrib yang dijelaskan dengan betul. Tapi di sembahyang syak satu yang sembahyang syak Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa alaihi salam dia berkata dia pun mengembali jalan tengah pada pasir di sak dan nak terpukul dari dalam tu. Tepat kali berjalan di Madiyah, Madiyah berjalan dia jalan sesak. Akhirnya dia jumpa dalam tubuh api, nampak api. Jumpa api tak ada logat. Jumpa api, maka dia keluar dari mana sesak api. Sesak dalam tu. Maka dia pun semayang parah. Dan dia jumpa pada Allah Ta'ala, semayang parah, semayang isyak. Yang kita buat sampai kali ini.